lihat nih, ikan cupang oe keren kan? Ini cupang paling besar dan gagah loh. Mana ada ikan cupang paling besar? Di mana-mana ikan cupang yang kecil. Mana ada ikan cupang besar? Emangnya ikan lele, lele dumbo. Nah, bisa besar itu. Iya nih, ternyata cupang biasa aja. Kay itu beda. Lihat aja. Kay bakal jadi ikan besar dan gagah. Kay, coba makan ini ya. Oe udah bikin ramuan yang bisa membuat besar. Cukup makan satu saja. Haiya, gawat. Jadi terlalu besar. Oe salah dosis kayaknya. Hup, tunggu ya, Kay. Oe buatkan ramuan lagi untuk mengecilkan kamu. Ayo, kita tanya Huang, Le. Haiya, ada apa? Oe lagi sibuk. Aku lihat, Kay, jadi besar Huang. Tapi ada juga hewan lain yang juga besar. Hah? Hewan lain? Jangan-jangan ramuannya dimakan hewan-hewan itu. Tapi Oe sudah membuat ramuan pengecil. Ayo kita keluar. Hah, pasti ramuan pembesarnya terjatuh di selokan. Haiya, banyak sekali. Tersebar di mana-mana. Tidak cukup ramuan pengecilnya kalau disemprotkan ke semua hewan. Kalau dikumpulkan bagaimana? Biar aku sama Tole yang kumpulkan Huang. Ayo, Le. Siap, bos. Semua sudah terkumpul, Huang. Nah, kalau begini bisa disemprotkan bersama-sama. Kita kembalikan ke selokan. Kay juga Oe kembalikan ke selokan aja. Dadah, Kay. Sekarang kamu bisa berenang dengan bebas. Kamu yakin, Huang? Iya. Ini selokan ngalir ke sungai kok. Nanti banyak cupang lain di sungai. Ya, emang Bos Dance harus tetap jadi yang paling besar.